Aduh loh. Nah guys, aku udah cuci muka nih. Ini hasilnya bagus banget tuh. Ngumpulin mood dulu. Oke okay guys, lanjut di video kali ini aku bakal review produk dari Scarlett lagi. Kemarin itu Scarlett itu ngeluarin produk terbaru yaitu masker, ya, masker seriously atau gel mask, terus herbalist mouthwash mask. Jadi ini kegunaannya ini untuk kulit yang normal, sedangkan ini kulit yang berjerawat. Nah karena kulit aku normal semua, jadi bakal aku mix, jadi dua-duanya aku bakal coba sebelah sini sama sebelah sini. Oke, sekarang kita coba pakai. Nah untuk kemasannya sendiri ini lumayan agak gede, mirip body scrub gitu. Terus ini ada printnya juga. Terus dibuka dia aman banget. Di sini ada spatulanya juga buat muka, buat nambulin ke muka. Nah terus ini aman juga kayak gini. Wangi, terus nggak, wanginya nggak terlalu cut gitu. Jadi enak banget. Yaudah sekarang kita coba ya. Tapi sebelumnya biar rambut aku nggak kena, jadi aku kayak gini. Oke, sekarang kita coba yang gel mask. Tuh ini tadi dingin banget guys, jadi enak gitu makanya. Baru sekali aja ini udah kerasa dingin, padahal ini nggak di kulkas sih. Udah ya, karena pakai spatula ini udah ribet, kita pakai tangan aja. Nah jadi ini, kalau kalian yang kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai yang ini, herbal. Nah guys, nah sekarang udah rata, kita main lagi. Nggak usah terlalu tebel. Terus hindari dari kena mata. Tuh guys, kalian udah bisa lihat sendiri ini. Nah sekarang kita mix yang herbalist mouthwash. Nanti hasilnya kayak gimana, kita coba juga. Sama ini juga ada spatula juga. Pakai udah seminggu, jadi ini udah berkurang. Tuh guys, kalau yang ini untuk kulit yang berjerawat. Kalau untuk yang normal nanti yang kering. Nah kalau yang ini dia kayak masker lumpur kayak gitu. Jadi ini bagus banget buat kalian yang kulitnya berjerawat atau bekas-bekas jerawat. Nah sekarang udah aku pakai, nanti kalian tunggu aja. Kalau udah kalian pakai sekitar 15-10 menit atau tunggu aja dia kering. Nah saya menunggu dia kering, aku mau jelasin ini kegunaannya apa aja. Tadi aku udah jelasin kalau yang ini untuk kulit yang normal, sedangkan yang ini untuk kulit yang berjerawat atau kulit yang kebakar gitu, mengangkat sel-sel kulit mati. Manfaatnya sama aja, mengangkat sel-sel kulit mati, mengandung vitamin C, glutathione juga, merawat kulit serta melembutkan wajah. Jadi ini bagus banget buat kalian yang kulitnya normal, jadi kalian ini untuk perawatan kulit biar. Sedangkan yang herbalist mouthwash mask, kulit yang berjerawat atau kulit yang normal juga nggak apa-apa pakai dua-duanya kayak aku, karena kulitnya normal jadi aman-aman aja. Nah guys, sebelum kalian pakai masker ini, kalian cuci muka dulu. Nah ini kalau bisa hindarin dari kena mata. Nah guys, untuk kalian kulitnya yang cenderung berminyak atau bekas jerawat gitu, kalian bisa pakai yang seriously. Ini harganya 75.000, kalian bisa langsung order di official Scarlett langsung atau di link nanti di deskripsi, aku bakal jelasin juga. Ya udah guys, kita cuci dulu. Udah 15 menit. Ini hasilnya bagus banget tuh. Nah guys, sekarang aku udah cuci muka, ini hasilnya bagus banget tuh. Jadi mulus gini. Nah, karena kulit aku normal jadi ini aman-aman aja. Nah, sekarang kita langsung pakai toner. Biar lebih perfect gitu. Bagus kan? Terus dia dingin, jadi nggak berminyak. Bagus banget buat kalian yang kulitnya berminyak atau
cenderung berjerawat gitu, kalian langsung pakai aja yang ini. Nah guys, untuk harganya sendiri ini harganya 75.000. Kalian bisa langsung order di official Scarlett langsung, atau kalian dicek dulu Instagramnya yang ada centang biru. Usahakan kalau mau beli, belinya di resmi atau di officialnya langsung yang followernya. Terus kalian bisa langsung order di Shopee atau langsung WhatsApp, nanti ada di deskripsi aku. Nah untuk sekarang itu lagi banyak promo juga, kalian bisa langsung cek di sana ya. Oke, dadah. Sekian dulu ya review dari aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe atau share ke sosial media kalian. Dadah. Thank you.